saya itu ditangisin anak. Oh, anak bapak cengeng. Cengeng itu namanya. Bukan masalah itu, terus masalah apa? Ini terus terang ini ya. Anak saya itu tiap hari ya gak mau sekolah, gak mau mandi. Itu kalau gak di rumahnya kan bapaknya. Bapaknya gak senang sekolah itu kenapa? Kenapa gak disuruh kuliah aja langsung? Ya namanya anak masih remaja kok suruh kuliah. Masalahnya kenapa sekolah? Itu gara-gara ngikutin kemauan ini saya toh. Kenapa sih bapak? Ini saya kamu kan tahu sendiri. Iya. Sama anak. Ya. Gua capek nih sekarang. Ngamennya lu yang nyanyi ya. Oh iya tenang aja, nanti saya nyanyi lagu Begadang ya. Begadang? Iya. Begadang itu bisa merusak kesehatan. Jangan itu. Ya udah aku judi. Apalagi judi? Judi online, offline itu dilarang sama pemerintah. Ya udah kalau begini ganti lagu yang paling lama itu adu domba. Adu domba? Orang harus dibuat tentang, jangan diadu. Yaudah ini, lu namanya sendiri aja deh. Uangnya itu habis buat janda. Nanti kalau istri saya kesini, ya. Situ cuma bilang duitnya saya pinjam itu. Oh, jadi bapak yang habisin duit, saya suruh ngaku pinjam. Bisa. Bapak ini bukan nyari kambing ini, bapak ini nyari kambing hitam. Nama bapak ini siapa? Terima apa? Yang penting istriku aman. Oh, ngecak. Kopi. Ini istri ngapain sih ngepel aja ini. Halo pak. Pak, kamu yang jualan minuman di mana sampai jam segini kok belum pulang? Ya gagang di jalan. Oke, pak, gimana? Hari ini dagangan? Alhamdulillah laris pak. Besok kita harus nambah dagangan. Dagangan apa? Pelanggan pada nanyain susu bubuk. Susu bubuk? Iya, karena pelanggan ingin susu sambil bubuk. Kalau itu utakmu, Pak. Laris? Habis. Terus dapat berapa, Pak? 12 juta, Pak. Papa, kamu ini jualan kopi, minuman doang. Masa sampai 12 juta? Iya, ini kan saya jual sama motor-motornya. Namanya apa ya? Super Bajet. Iya. Ya saya kan Super Bajet. Ya, namanya apa ya Super Bajet? Ya Super Bajet gitu. Ya gak bisa ada namanya. Kamu tahu? Tahu lah. Nama Super Bajet apa? Super Bajet itu ada namanya Toha, ada Tola, Agus, Ujang, Peco, banyak pak. Hari kerjanya menuntut. Terus ini ngomong-ngomong mau minggat
teriak ya terganggu karena ada pemulung ya. Ini malah datang pengamen. Saya menghibur om. Menghibur itu kalau menghibur ya, kalau lagumu aja udah lagu ibu kota, ibu tiri ibu kota itu kan sama dengan ibu tiri. Tapi bila ayah pergi, gak usah nyanyi. Kenapa om? Kamu ngamen tujuanmu nyari duit kan? Ya iya om. Gak usah nyanyi. Terus kasih duit lagi. Gak jelas om. Nyanyi itu yang benar. Emang penghasilanmu banyak? Ya lumayan om, kalau lagi rame ya bisa 400 ribu. Sekarang jelek mending besok. Besok itu lakonnya bagus, Bapak Tanah Jawa. Maksudku itu lo ketoprak makanan itu lo, Yang. Aku kan enggak suka ketoprak. Udah kalau gitu kita beli bakso aja yuk. Jangan makan bakso. Kan nanti kepedesan perutmu sakit malah repot. Ya kalau enggak boleh beli makanan, yaudah aku ada minuman. Aku haus kan, beli minuman yuk, Es. Mendung-mendung begini jangan minum, Es. Ntar pilek malah repot. Kita putus hari ini. Kok putus? Punya pacar kok gak modal. Pelit banget lagi. Pokoknya kita sambung lagi kalau kamu sudah punya duit. Oh, edan. Nasab saya ini masih nyambung dengan Gajah Mada ternyata, Pak. Nasab? Iya. Orang Korea, orang Jepang gak pernah ngomongin nasab, tapi bisa bikin pesawat. Oh, nasab itu Gajah Mada? Ini Gajah Mada, ini Gajah Mada, ini Nyonya Gajah Mada. Nyonya Gajah Mada ini siapa? Istrinya Gajah Mada, Pak. Punya anak Arya Bebet, baru Arya Bebet punya anak Arya Bebet 2. Tato ini Bebet apa ini? Nanti saya bebetan sarung, Pak. Tuh, Pak. Ini kan kamu gak nyambung. Justru saya kesini, Pak RT, supaya ngasih garis ini. Supaya nasab saya nyambung ke Gajah Mada. Oh, yang edat. Pak RT, jangan ngeledek ya. Saya ini bukannya nganggur. Tapi karena konsisten, tidak ada kerjaan. Itu artinya kamu nganggur. Ya, ini sekarang... situ mau kerjaan gak? Ya mau, tapi jangan kayak kemarin. Mau kerjaan gak? Mau. Giliran saya datang ke rumah Pak RT, kita kerja bakti. Cuma dapat uang untung. Itu namanya semangat berkorban itu ya, termasuk kerja bakti itu. Ini Gil, saya titip sepeda. Titip motor ini. Sepeda apa motor? Motor ini loh. Kalau titip sepeda jangan disangka. Nanti ini Gil, motor tua ini. Lebih tua dari saya ini. Tujuannya nitip ke saya. Iya, kan. Emang Pak RT mau apa? Saya mau nyari sapi sama kambing. Makanya Pak RT, kalau melihara kambing atau sapi, itu di... Waduh. Kamu itu ngapain? Sampah gua lu acak-acak. Waduh. Benar kamu? Ya, stop gimana, Pak? Saya kan nyari rezeki, Pak. Nyari rezeki ini? Sampah ini ya? Saya kumpulkan di sini supaya rapi, baru nanti ada bagian tukang sampah ke sini. Terus diambilin, ini malah kamu acak-acak. Jadi berantakan lagi. Terus, maksudmu apa? Acak-acak, Pak. Saya nyari rezeki, Pak. Nyari rongso. Ya, tapi jangan diacak-acak. Terus gimana, Pak? Lah, kamu mulung itu cari apa? Cari barang bekas, Pak.